Pemirsa, seorang ibu di Pekanbaru Riau menggelar sayembara untuk mencari keberadaan pelaku pencabulan anaknya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan bagi warga yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Seorang ibu di Pekanbaru Riau menyebarkan selebaran berisi informasi seorang pria yang telah mencabuli anaknya hingga hamil. Selebaran berisi sayembara untuk mencari keberadaan pelaku yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan kepada warga yang berhasil menemukan pelaku. Kasus pencabulan terjadi pada 15 April 2022 lalu. Pelaku tak lain adalah tetangga korban dan masih di bawah umur. Sementara itu, polisi sudah menetapkan pelaku berinisial S sebagai tersangka pencabulan walaupun masih menjadi buron. Polsek Tenggara sudah menerbitkan DPO untuk tersangkanya. Dan saat ini anggota kami masih melakukan pengejaran terhadap tersangka di luar kota. Kami berharap keluarga korban dapat menahan diri dan menyerahkan proses ini sepenuhnya mempercayakannya kepada pihak kepolisian. Dan kami sangat berharap keluarga dapat memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak kepolisian. Keluarga korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan memberikan vonis tegas. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.